kerja keras Sarwenda demi Betan Peto jadi sorotan. Penyanyi Betan Peto dan Ana Delicia kembali berkolaborasi. Hal ini disaksikan langsung Sarwenda dan Ruben Onsu. Sarwenda merupakan salah satu sosok yang memiliki jasa besar terhadap keberhasilan Betan Peto dalam merintis karir. Tak kalah dari Ruben Onsu yang bertugas menyediakan fasilitas serta dukungan moral dan material. Sarwenda yang memperhatikan betul kondisi Betan Peto bukan hanya soal karir. Sarwenda juga berperan penting dalam pendidikan Betan Peto dan penampilannya yang kini sudah mulai beranjak remaja. Meski dirinya sendiri sudah disibukkan dengan kegiatan mengurus rumah serta karir sebagai seorang selebritis, Sarwenda sendiri yang langsung turun tangan mendampingi Onyo saat belajar. Maklum saja, saat ini memang putranya tersebut harus melaksanakan pembelajaran secara online di rumah lantaran pandemi COVID-19 yang juga belum reda. Selain di bidang akademis, Sarwenda juga rela mengajak Betan Peto untuk berbelanja dan merawat diri sebagai seorang penyanyi yang seringkali harus berhadapan langsung dengan kamera. Berkat segala kerja kerasnya bersama Ruben Onsu, kini Sarwenda memetik buah manis dari kesabarannya dalam membesarkan dan mendidik Betan Peto sebagai putranya. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, Betan Peto sudah memiliki banyak prestasi mulai dari nilai sekolah, karir musik, hingga baru-baru ini Onyo juga sudah menekuni bisnis seperti sang ayah. Telah dikabarkan sebelumnya, akhir-akhir ini Betan Peto lagi merilis lagu bersama Ana Delicia yang berjudul Sahabat Tak Pernah Pergi. Tak pelak, keberhasilan putranya tersebut pun membuat Sarwenda merasa bangga yang selalu diungkapkannya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @sarwenda29. Sebagai orang tua selalu mensupport karya-karya positif untuk anak-anak. Semangat berkarya dan kerjalah mimpimu, tulis Sarwenda dalam caption Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, tampak Sarwenda dan Ruben Onsu ikut berhadir untuk mengawasi jalannya pembuatan video klip terbaru Onyo dan Anet. Sementara, di lain sisi tampak Betan Peto dan Anet Delicia tengah sibuk memerankan adegan di video klip baru mereka. Dukungan Sarwenda pada putranya dan Anet tersebut pun mendapat berbagai reaksi dari warganet. Ayah bunda lagi menatap masa depan anak-anaknya ya, komentar akun Dipta Yanuar. Ketika mertua memantau anak dan menantunya, komentar akun Arkanda Leman, versi dewasa dan versi remaja, saut akun Rain Zaren.